Tapi sekarang ni, untuk jual barang ke, untuk isi masa lapang ke, semua sanggup mempamerkan bentuk tubuh badan. Eh, kenapa kau sibuk sangat nak nasihat aku? Kubur lain-lain. Sebab kubur lain-lainlah kita nak ingat memperingati. Assalamualaikum, kembali bertemu dalam Sembang Viral. Malam ini bersama saya, Fitri Yahya, dan tetamu istimewa Profesor Madya Dato' Dr. Izhar Arif. Dah joget belum? Dan tertarik dengan satu komen daripada Ustazah Asmah Harun yang kata wanita Islam lah yang kalau boleh yang tua ke, yang muda ke, remaja ke, jangan terlalu taksub untuk joget. Sebab sekarang ni kita tengok bila ada satu trend music, orang semua teringin lah kan. Kalau mungkin untuk suami tu boleh lah kan. Tapi sekarang ni, untuk jual barang ke, untuk isi masa lapang ke, semua sanggup mempamerkan bentuk tubuh badan, berjoget sampai tak ingat dunia demi meraih tontonan yang tinggi, dapat views yang tinggi. Apa komen Datuk sebenarnya? Saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Ustazah Asmah Harun. Hari ni bila adanya macam-macam aplikasi dekat kita punya phone, ramai dalam masyarakat kita ini kadang-kadang sampai terlupa yang mereka ini orang Islam. Itu bahaya. Kenapa saya katakan mereka lupa yang mereka ni orang Islam? Sebab ada orang, dia ingat orang muda je buat ni. Ada orang dia kata, ah, orang tua je buat. Sebenarnya tak. Hari ni bila kita orang Islam, kita buat benda pelik-pelik sampai joget kadang-kadang, saya tengok pun rasa malu. Cara berjogetnya, tempat yang tak sesuai. Kadang-kadang tengah masak goreng pun berjoget. Masalah kalau joget tu nampak daripada angle yang betul, tak apa. Ni angle pastilah angle yang mengarut-ngarut. Na'uzubillah. Ada aplikasi yang terboleh save. Dan bila save nanti mungkin dijadikan sebagai pemuas nafsu dan sebagainya. Terdakwah ramai dah beritahu. Tapi mereka alasan kau jealous kat aku kan? Ataupun macam-macam alasan lah supaya untuk menghalalkan perbuatan mereka ni. Macam mana? Hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama kita ni kita kena ada saling nasihat menasihati. Bila saya tengok benda tu tak elok, kita nasihat secara umum, bukan direct kat siapa-siapa. Tapi ada setengah orang dia kata, eh, kenapa kau sibuk sangat nak nasihat aku? Kubur lain-lain. Sebab kubur lain-lain lah kita nak ingat memperingati. Kalau duduk dekat, sekurang-kurangnya kita boleh tolong juga apa yang patut. Ni duduk seorang-seorang, kau kena balun dengan malaikat dalam kubur tu, wabillahi taufik brother. Itu sebabnya nak buat sesuatu perkara, ingat kepada halal dan haram. Ingat kepada apa yang Nabi pesan, suruh buat dan tinggalkan. Semua benda tu amat penting. Ataupun mereka ni terima nasihat yang salah. Contohnya kan, eh, kalau kau ikut sangat halal haram zaman sekarang ni, kau tak ke mana. Produk yang ada ni, kau kena joget, kau kena bagi seksi-seksi baru orang beli. Bermaksud terima nasihat yang salah macam mana tu? Ya, mungkin juga. Sebab ada setengah orang dia kata, oh, kalau nak lakukan produk kita, kalau kita nak jadi terkenal, kita kena buat benda pelik-pelik. Sebab kaedah juga menyebut, kau pelik, orang kenal. Contohlah, Fitri nak bagi nama Fitri tu meletup satu dunia, buatlah satu benda pelik, kan? Tengah live kat TV, tiba-tiba buka baju. Memang viral. Buat benda pelik ni, kalau benda tu baik, tak apa. Macam Nabi kata, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam itu mula dengan pelik. Orang semua tengok, eh, peliklah Muhammad ni. Semayang, lima waktu, tak sembah patung. Eh, pelik Muhammad. Pelik tu tak apa, sebab pelik ke arah menuju arahan ilahi. Zaman muda tak ada semua ni kan. Tiba-tiba masuk dah 40-an dan 50-an, baru ada peluang untuk berjoget kan. Dia punya tarikan tu sangat kuat, dia punya attraction tu terbuka luas. Ini macam ni Ustaz, tak tahan dengan godaan zaman dan teknologi ni. Dia sebenarnya apabila kita buat suatu perkara, tidak balik kepada syariat. Jadi bila tak balik pada syariat, tak balik kepada agama, maka segala godaan yang datang pasti akan terkulailah orang itu. Maka nasihat saya lah kepada diri saya dan juga orang lain. Kita tak salah nak menggunakan aplikasi yang ada. Nak guna TikTok boleh, Facebook boleh, Instagram boleh. Gunalah apa saja yang ada untuk berniaga, untuk memperkenalkan diri, tapi dengan cara yang betul. Tak perlu buat benda pelik-pelik sehingga membawa kepada kemudaratan diri, membawa kepada laknat Allah Azza wa Jalla. Jadi mungkin mereka ni tidak faham apa yang dimaksudkan dengan berkah ya. Walaupun niaganya tak berkembang sebab tak ada joget, tetapi rezekinya dijamin. Strategi dia bergelir ini tiba-tiba mendapat tuturan yang tinggi. Kemudian rezeki masuk dengan bercambat. Adakah itulah nak memahami konsep berkah dalam perbuatan tu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Allah bagi tahu dah, siapa yang takut kepada Allah, Allah buka pintu rezeki dia. Betul, dia buat
benda pelik-pelik, dia tunduk aurat dia, dia buat benda-benda yang Allah haramkan. Eh, dia kata lepas viral dia buka baju, dia seksi gini-gini. Banyak pula orang beli produk dia. Allah nak uji. Itu panggil al-istidraj. Allah uji dia. Ni sekarang aku bagi, bagi, bagi. Dan tak mustahil. Satu hari Allah ambil baghtatan, terkejut. Bila Allah ambil terkejut, masa tu dia jatuh sampai tak ada apa-apa. Itu cabarnya bila ada pengikut, tapi pengikut yang merosakkan. Okay, let's say seorang ibu lah kan, dia pakai yang betul seksi, dia bergelek. Pengikut pun beri, more, we want more, we want more. Bagus-bagus ni, gelek lagi. Bermaksud pengikut yang langsung tidak memberi teguran, sebaliknya mereka kata peduli ke orang lain. Buat be yourself. Yeah. Jadi kata-kata tu memang nampak sedap kan? Nampak okay, be yourself, enjoy yourself. Tapi sebenarnya ada akibat di kemudian hari tu macam mana? Setiap orang ada followers. Dan followers ni pula, ada yang kita boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Followers yang mengajak kita ke arah kebaikan, maka kita ikut. Yang pula mengajak kepada keburukan, we want more, we want more. Tak ada more-more ni cakap adik. Orang macam tu, kita kalau ikut, ini yang dikatakan kalau dia masuk dalam lubang biawak, kita pun turut masuk dalam lubang biawak. Kita nak followers yang sentiasa menegur kita bila silap. Ketika si ibu ni tiba terjebak dalam dunia tarian ni, berjoget, bergolek semua tu, tiba-tiba anak dia pun ikut sama, cucu dia pun ikut sama kan. Dia buat ke nenek, mak, cucu. Tiba-tiba meletup ya, tiga serangkai bergelek. Jadi bermaksud anak-anak ni dibesarkan dalam situasi yang mak bapak pun mendorong dan juga memberikan arahan macam mana. Islam suruh kita mendidik, dia panggil tarbiyatul aulad. Didik anak-anak ni biar mereka ini ikut cara Islam. Kalau kita ajar anak kita dengan cara yang pelik-pelik, cara tak tutup aurat, cara menghina, maki hamun lagi kadang-kadang. Orang dia tengok orang tegur mak dia, dia anak tolong maki balik orang tu. Sedangkan orang tu nasihat mak dia agar tidak buat benda yang salah, tidak menjatuhkan maruah, tidak menghina apa ni diri sendiri. Tetapi anak maki balik, mak suka siap tepuk tangan. Jadi itu kamu tengoklah satu hari nanti. Bila Allah tunjuk suatu hari nanti, bila kita meninggal dunia, anak nak baca doa pun tak pandai, sembahyangkan jenazah kita pun tak pandai, anak nak baca Quran 30 juzuk untuk kita pun tak pandai. Na'uzubillah. Itu sebabnya didik anak tu, biarlah anak boleh bawa kita sampai ke syurga. Bukannya didik anak hanya sekadar untuk penghibur di dunia semata-mata. Jadi ketika sedang asyik ataupun khayal ni, orang tak nak dengar nasihat. Sebab itu dia seronok tengah betul-betul dalam mood dia dapat satu dunia baru yang sangat hebat, yang sangat seronok ya. Setiap hari dia ada saja muzik baru yang perlu digelekkan, perlu dijogetkan. Bermaksud susah nak tinggal tarikan yang sangat hebat ni. Itu sebabnya nasihat saya lah dan juga para ulama, ayuh kita sama-sama muhasabah balik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita ini akan dihisap oleh Allah Taala. Sebelum Allah hisap kita dulu. Apabila mati, ketika itu kita akan kata dengan Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Boleh tak lambatkan sikit aku mati? Aku nak bersedekah agar amalan aku ni diterima. Aku nak buat kerja-kerja baik agar aku tak kena azab dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah jawab apa? Wala yuakhirullahu nafsan ila iza jaa ajalha. Takkan sama sekali aku lambatkan saat kematian. Jadi bila kita pedulikan pengikut yang kolot, yang kampungan, kau ni kolot sungguhlah ya. Tak ikut peran zaman betul ya. Bila beri teguran tu mungkin akan putus persahabatan, mungkin akan ada yang tarik muka, yang akan masang muka, terutama yang melibatkan keluarga dan orang yang terdekat. Setiap orang akan diduga dengan nasihat yang baik, sama ada kita nak terima atau tidak. Dan ada orang diberi nasihat, nasihat yang tidak baik, dan ramai pula yang menerimanya. Orang yang akan sentiasa nasihatkan kita buat benda-benda yang baik ini adalah orang yang akan lihat dan bersama kita ketika senang dan susah. Ya, orang yang suruh kita buat benda yang pelik-pelik ni ketika kita susah, masa kita meninggal dunia atau keluarga kita meninggal dunia, orang yang kolot-kolot itulah. Yang kamu kata kolot itu, yang kamu kata tak bagus itu, yang tak ikut perkembangan zaman itulah yang akan datang tolong mandikan jenazah awak. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dato' Dr. Izharif berkongsi tentang nasihat yang cukup bernas untuk hari ini. Yang mana yang paling penting bukanlah sanjungan peminat, tapi yang paling penting ialah rahmat dan keampunan. Jumpa lagi pada hari yang lain untuk berkongsi sesuatu yang indah tentang Sembang Viral. Pasti memberikan input untuk anda, untuk jiwa yang tenang selamanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.